Perbuatan Reino Barak pada Syahrini kalau pernikahan bikin hati. Koes Endang komentar begini. Selasa 1 Maret 2022. Halo teman-teman Ranting Cerita, ada kabar terbaru lagi nih buat kalian semua. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, terlebih dahulu jangan lupa subscribe channel Ranting Cerita agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Tonton video ini sampai habis ya, agar kalian tidak salah paham. Makan malam romantis perayaan ulang tahun pernikahan Syahrini yang ketiga bersama Reino Barak di Singapura. Kembali merayakan ulang tahun pernikahan yang sudah menginjak usia 3 tahun. Perbuatan Reino Barak pada Syahrini yang tertekam picu komentar Hetty Koes Endang. Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh Syahrini dan Reino Barak lantaran baru saja memperingati hari jadi pernikahan mereka, tepat pada Minggu 27 bulan 2 2022. Dan Reino Barak resmi menjadi pasangan suami istri selama 3 tahun lamanya. Seperti yang diketahui bersama, kedua kakak Aisyah Rini tersebut melangsungkan pernikahan di Masjid Jami, Tokyo, Jepang pada Rabu 27 bulan 2 2019. Perbuatan Reino Barak pada Syahrini kalau pernikahan bikin hati Koes Endang komentar begini. Selasa 1 Maret 2022. Makan malam romantis perayaan ulang tahun pernikahan Syahrini yang ketiga bersama Reino Barak di Singapura. Kembali merayakan ulang tahun pernikahan yang sudah menginjak usia 3 tahun. Perbuatan Reino Barak pada Syahrini yang tertekam picu komentar Hetty Koes Endang. Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh Syahrini dan Reino Barak lantaran baru saja memperingati hari jadi pernikahan mereka, tepat pada Minggu 27 bulan 2 2022. Dan Reino Barak resmi menjadi pasangan suami istri selama 3 tahun lamanya. Seperti yang diketahui bersama, kedua kakak Aisyah Rini tersebut melangsungkan pernikahan di Masjid Jami, Tokyo, Jepang pada Rabu 27 bulan 2 2019. Tak ada dikira berangkulan meski diselenggarakan secara tertutup. Akad nikah Syah Rini dan Reino Barak yang hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat itu berhasil membuat heboh masyarakat Indonesia. Pasalnya, Inces dan Reino Barak begitu menutup rapat perihal kisah perjalanan asmara mereka yang akhirnya berujung pada pernikahan. Meski masa pendekatan keduanya berlangsung singkat, sampai saat ini rumah tangga Syahrini dan Reino Barak begitu jauh dari berita miring. Perbuatan Reino Barak pada Syahrini kala ultah pernikahan bikin Hetty Koes Endang komentar begini. Selasa 1 Maret 2022. Makan malam romantis perayaan ulang tahun pernikahan Syahrini yang ketiga bersama Reino Barak di Singapura. Kembali merayakan ulang tahun pernikahan yang sudah menginjak usia 3 tahun. Perbuatan Reino Barak pada Syahrini yang tertekam picu komentar Hetty Koes Endang. Kebahagiaan kini sedang dirasakan oleh Syahrini dan Reino Barak lantaran baru saja memperingati hari jadi pernikahan, tepat pada Minggu 27 bulan 2 2022. Dan Reino Barak resmi menjadi pasangan suami istri selama 3 tahun lamanya. Seperti yang diketahui bersama, kedua kakak Aisyah Rini tersebut melangsungkan pernikahan di Masjid Jami, Tokyo, Jepang pada Rabu 27 bulan 2 2019. Tak ada kala Amena bayi Aurel dan Atta Halilintar lahir. Keadaan Raul lemas kini diungkap Kris Dayanti. Pas Kelai, Evang Lais, dan Anji Majik bikin terkecoh. Jangan Stefan William. Dikira berangkulan, meski diselenggarakan secara tertutup, akad nikah Syahrini dan Reino Barak yang hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat terdekat itu berhasil membuat heboh masyarakat Indonesia. Pasalnya, Inces dan Reino Barak begitu menutup rapat perihal kisah perjalanan asmara mereka yang akhirnya berujung pada pernikahan. Meski masa pendekatan keduanya berlangsung singkat sampai saat ini, rumah tangga Syahrini dan Reino Barak begitu jauh dari kata miring. Justru sebaliknya, keduanya kian semakin mesra di tahun ke tahun hingga kini sudah menginjak usia pernikahan yang ketiga. Merayakan hari jadi rumah tangga mereka dilansir melalui unggahan akun Instagram Princess Syahrini Senin 28 bulan 2 2022.
Syahrini dan Reino Barak yang saat ini masih berada di Singapura mengadakan makan malam romantis. Berbeda dengan tahun yang lalu dirayakan bersama sahabat kala, berada di Jepang kini Inces dan Reino Barak memilih untuk melakukan makan malam romantis hanya berdua saja. Nah, hanya ini yang admin sampaikan, sampai bertemu di video selanjutnya. Mimin pamit dulu, bye-bye.